menjelang sore. Benar, sore, siang menjelang sore kan saya lihat jam. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat sore untuk para tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan. Ketemu lagi guys dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang tentunya makin bikin kita penasaran dan selalu mencuri perhatian kita semua. Apalagi di hari ini Lesti off air di Hotel Mulia dalam rangka pernikahan. Tentu saja hal tersebut membuat kita semua pada penasaran, baper, bahagia, bercampur aduk jadi satu. Ya, ternyata diam-diam dia tampil begitu memukau di acara tersebut dengan gaun yang udah dibuatkan jauh-jauh hari oleh Sky Boutique. Tentu saja kehadiran Lesti ini menyedot perhatian para fans Leslar yang sudah pada menunggu kehadiran idola mereka. Apalagi saat membawakan lagu Kulepas dengan ikhlas, Lesti meminta dan memohon doa restu para undangan sekalian, yang mana ia menginginkan bisa segera menikah dengan pujaan dan kekasih hatinya. Jadi dia punya lagu ini, jadi ketemu sama jodoh dia, amin. Amin, doain ya, biar dia juga sama kayak si kakak, Adedi. Amin, semoga apa yang mereka inginkan, yang Lesti inginkan, dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun doa-doa dari kita sekalian para fans Leslar juga diijabah, sehingga nantinya couple cute kita Lesti dan Bilar bisa berbahagia menjadi manten dan menikah seperti ya orang yang mengundang si Dedek Lesti di Hotel Mulia ini, yakni dalam rangka pernikahan tentunya. Ya, kita cukup berbahagia dan berbangga diri. Semoga dengan doa-doa yang diamini oleh para undangan di hari ini, semoga apa yang direncanakan, yang dicita-citakan oleh Lesti tentunya menjadi kenyataan, yakni bisa segera menempuh hidup baru dengan pujaan hatinya, yakni Rizky Billar. Tentu kita selalu support mereka dan mendoakan hal yang terbaik bagi keberlangsungan hubungan Lesti dan Billar yang kita harapkan berakhir di pelaminan. Insya Allah di tahun ini. Moga maybe, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, pokoknya di tahun ini kita berharap. Apalagi kita tahu bahwa Lesti dan Bilar sempat ketika berlibur di Lele Watu Sumba, dia punya janji, dia punya rencana untuk segera menghalalkan hubungan mereka. Dengan siapa? Dengan couple cute lainnya, yakni Atta Halilintar dan Aurel yang merupakan sahabat mereka berdua. Tentunya mereka sama-sama saling dukung dan saling support, dan nyatanya bulan Maret, April, mereka yakni Aurel bentar lagi akan menikah, akan akad nikah dengan Atta Halilintar. Tentu harapan kita juga couple cute kita ini, Lesti dan Bilar, segera juga menyusul mereka, yakni sama-sama akad, kemudian ntar juga merayakan pernikahannya itu. Oke, semoga dengan ya
Jadi Lesti diamini oleh para undangan di pernikahan di hari ini, di sore hari ini, moga juga semakin cepat dan tak ada aral melintang bagi perjalanan kisah cinta Lesti dan Bilal. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.